Welcome back again to the channel gue yang coy. Kali ini gue bakalan bikin video sesuai di judul, tutorial dasar beatbox. Jadi ya, seperti yang kalian lihat ya, belakang saya ini ada PC saya sudah berbeda sama video-video yang sebelumnya, background saya ya kan, karena gue udah pindah dan ya beginilah room tour bang. Room tour gak anjing, nanti aja room tour. Oke, jadi apa itu beatbox? Beatbox itu kalau menurut gue itu adalah sebuah seni musik. Tapi seni musik yang menggunakan efek-efek yang unik dari semua alat musik itu bisa. Dari suara alam kayak itu hanya menggunakan mulut. Jadi lebih tepatnya beatbox adalah orang yang miskin, tidak terbeli alat musik. Goblok. Ya enggak gitu maksud gue. Tapi ya bisa dibilang lah orang yang bisa beatbox itu unik, karena dia bisa membunyikan ya efek-efek hanya dengan mulutnya aja. Kayak bunyi minum ya kan, kayak nah gitu, kayak bunyi apa lagi ya, bunyi helikopter, bunyi what the fuck lah, terserah ya, pokoknya gitulah bunyi efek ya, itulah beatbox kalau menurut gua. Terus jadi beatbox itu berasal dari ya elah kelamaan kalau gua ngejelasin sejarahnya juga anjing. Oke, baiklah, gak pakai bacot, tonton aja langsung gua mulai tutorial. Jadi beatbox itu memiliki 3 dasar. Ketukan drum, bass ya kan, B yaitu, terus hi-hat, terus K, snare. Nah, jadi kita bakalan belajar 3 itu sekaligus di video ini. Makanya subscribe anjing, gua gak nanggung-nanggung ngasih tutorial dasar langsung kali 3 anjas. Kalau nanti kurang jelas ya, kalian bisa ulang-ulang video ini atau kalian komen lah, pokoknya nanti gua kasih tau lah. Atau ya, kontak DM anjas. Bagaimana membunyikan kick bass itu dalam beatbox yang itu sebenarnya gampang banget anjing. Lu astaga lu bisa sih. Gua mah sekali coba bisa anjing. Karena kita cuma kayak denger orang ngomong, kayak ngomong bu gitu, bu tapi dipadatkan. Ngomong B lah tanpa vokal. Jadi kan B B. Nah, mulut lu tuh di gitulah. Kalau kalian susah nih, gue ada tips juga. Nih kalian tisu atau apa, kayak kertas atau apa nih. Ini ya, misalnya lengket nih, ada di mulut lu. Oh, lu pasti lu tiup gini. Nah, gitu kan lu tiup sampai mental. Nah, itu udah dapet tuh sebenarnya. Cuman tadi lu jadi lu hentak. Nah, jadi gitu. Oke lah, bisa lo pasti lanjing, masa gak bisa gampang gitu. Kalau kalian gak jelas, ulang lagi aja, coba terus tiup-tiup ini atau ya terserah bagaimana cara kalian mendapatkannya. Kalau menurut gue tipsnya ini, tapi kalau gue sih sekali coba doang, gak pakai ginian, ini cuma tips doang, gue baru nemu tadi. Oke, the next steps kedua yaitu hi-hat stay. Bagaimana membunyikannya? Itu gampang juga anjing. Gampang banget dasar-dasar beatbox. Kalian pasti bisa lah kalau dasar-dasar beatbox. Jadi kayak lu ngomong C, kayak ngomong C, tapi kayak tanpa vokal. Gitu dong. Nah, lidah lu lu taruh nih. Fokus gak sih anjing nih? Di gigi ya, belakang gigi. Entah, kayak lu ngaji kalau ngomong tsa. Nah, lu pasti pernah ngaji, lu belajar kan ikro kan, ada alif lam ba ta sajarah. Terus disah itu kan sa 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 disah. Nah, itu kayak gitulah ngomong tapi teci. Nah, gampang banget anjing. Masa lu gak bisa anjing? Gampang lah pokoknya. Nah, udah bisa 2 kan, udah bisa tinggal yang terakhir. Bentar, ini gua ada ngasih sedikit tips ya. Bukan ngasih tips sih. Ini duanya doang, B sama T, itu udah bisa jadi beat. Gini contohnya.
enggak sih. Oh, gini kesan. Nah, baru tuh waktu bisa, kan? Asik nggak? Anjas. Oke, langsung ke tahap yang terakhir. Yaitu dasar beatbox yang terakhir adalah kick, snare di drum, ya kan? Nah, di sini kebanyakan orang kesusahan di tahap ketiga nih, dimana di snare ini itu agak rumit emang membunyikan. Gue juga dulu dapat sekitar sebulan, dua bulan lah waktu gue masih SMA ya, gue belajar snare ini. Gue dulu tuh kagok gini, apaan anjing? Ya tapi sih sebenarnya bisa juga kalau pakai K begitu, tapi itu bukan K yang sebenarnya, bukan K inward yang sebenarnya. Jadi yang benar itu K inward tuh bunyinya gitu. Kayak di awal video tadi kan gue tambahin zipper tuh bunyi rasanya jadi gini. Oke, no bacot-bacot, bagaimana cara membunyikan kick snare ini? Cara membunyikan kick snare ini sangat gampang. Yang pertama, lidah lu taruh di atas langit-langit. Nah, di belakang gigi. Nah, kan? Kayak bunyiin T tadi, lidah di belakang. Nah, gini. Nah, lu ngisep nafas. Pakai paru-paru. Nah, gitu. Ngisep pakai paru-paru. Nah, udah kan? Ini kan lu ngisep. Ini lidah. Ini gigi atas lu ya, gigi. Nah, ini lidah kan di langit-langit nih. Nih. Lu ngisep kan? Nah. Lidah yang tengah atau belakang ya. Nah, yang di sini pokoknya lidah yang di sini kan lidah depan lu taruh di langit-langit, taruh terus di situ. Nah, yang di belakang atau yang di tengah nih lu naikin pas lagi ngisep. Jadi nah, ketahan gitu kan dia kan? Aduh. Jadi lu pas ngisep ketahan gitu. Gak ada bunyi apa-apa. Nah, gitu ketahan. Nah, pas ketahan itu lu jatuhin lagi. Jadi kan gini. Lu jatuhin pelan-pelan. Nah, kalau udah bisa gitu, lu tinggal sentak aja. Jadi kan tadi kan. Nah, lu sentak aja langsung ambil yang. Nah, artinya tadi. Nah, gitu. Jadi gampang juga lah snare-in sebenarnya, tapi tergantung proses. Kalau kalian belum dapat, kalian bisa ulang video ini. Dan kalian jangan pantang menyerah, latih aja terus. No malu-malu, men. Latih aja terus, pantang menyerah, anjing. Kalau lu nyerah, gimana mau bisa beatbox, anjas? Nah, kalau lu udah bisa snare, gua ada pattern sedikit. Ya, pattern gampang lah, pattern. Oke, gua kasih nih ya. Nah, gitu. Anjing, susah nih sih. Nah, gitu doang, simple itu pattern gampang ya. Nanti kalau kalian udah terbiasa, jangan berpatok pada pattern gue ini. Kalian bisa latih aja, bisa kalian ya ubah, taruh apa dulu kayak, tapi B di depan sih. Itu ada snare tambahan sih, nanti gue buat tutorialnya. Kalau kalian mau buat tutorial beatbox yang efek-efek lain, komen aja. Tapi yang gue bisa, kalau gue nggak bisa, ya susah juga pak. Pokoknya kalau masih dasar-dasar, efek-efek yang menurut gue gampang dan gue bisa, itu gue buatin tutorial. Tapi kalau efek yang susah itu, waduh, gue belum bisa juga sob. Kita sama-sama belajar ya kan. Nanti gue, kalau ada efek yang kalian minta, gue gak bisa, gue mungkin ajak teman gue yang bisa. Anjas. Pokoknya begitu saja tutorial beatbox gue. Gampang gak? Gampang lah anjing, masa lu gak bisa? Oke. Hanya beberapa menit dari latihan gini, pasti kalian bisa, yakin gue, 99% dan tak mungkin 1%. Oke, baiklah, terima kasih kalau kalian sudah menonton video tutorial beatbox dasar gue ini. Kalau kalian terbantu sama video gue ini, kalian bisa beatbox, atau ya kalian suka sama videonya, kalian pencet like, subscribe channel gue. Gue bakalan bikin tutorial-tutorial beatbox lainnya, dan gue juga masih cupu ya, gue akuin, cuman ya gimana, lebih baik kita belum pro, masih di bawah-bawah sebelum menuju pro, kita berbagi ilmu sama yang lain. Anjas, daripada anda pro, tapi anda pelit ilmu. Anjing coy, 2020 anjas. Oh ya, ngomong-ngomong ya, selamat tahun baru 2020. Ya, apakah goals kalian sudah tercapai di tahun-tahun kemarin? Kalau belum, gue doakan di tahun ini tercapai. Dan resolusi kalian di tahun ini juga cepat tercapai. Dan semoga gue makin kaya dan gue cepat 1000 subscriber. Subscriber gue berapa? Tidak tahu kan kalian? Makanya cepetan sub sampai 1000. Kalau udah 1000, gue buka. Thank you for watching this video. I am Ayeng Chow. See you in the next video.
next video. Peace, see you.